sekali untuk memastikan dirinya berada di barisan-barisan terbaik. Pendapatnya masih terlihat jelas sekali mempular para pembalap ini melewati sisi-sisi tikungan dari sirkuit Kota Boyolali Jawa Tengah. Di mana Anda bisa menyaksikan para pembalap ini yang mengungguli jalannya balapan. Ada tiga pembalap berusaha untuk membebaskan diri dari kepungan lawan. Bahkan tampaknya menempel kembali dengan jarak yang seimbang. Oke, saudara, kita lihat. Lajunya ada posisi rendah di antara pembalap-pembalap yang sudah berada di garda barisan depan empat pembalap. Sementara kita lihat satu pembalap mulai menurun laju kecepatannya dan di mana Damar Abiyuga. Pembalap Damar Abiyuga dari Tangerang Selatan bersama Berkat Motor Sopalaga yang kali ini juga sudah mulai merangsek ke deretan-deretan berbahaya. Oke, sudah Faisal Nur Baharudin. Yo! Rusadi hampir saja pada kesempatan kali ini membuang beberapa pembalap, namun lawan-lawannya tampaknya begitu cekatan, begitu sigap mengambil posisi kembali. Dan apa yang terjadi, saudara? Tampaknya pada kesempatan kali ini mulai terlihat pembalap berhamburan tetapi mencari lintasan. Sembilan puluh lima di urutan keempat.
urutan kelima ada 163 Idris SM, pembalap yang bergabung bersama Pitik KDS Kuta Zagat BKRT Ponorogo. Idris SM 163 ini benar-benar mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk membidik posisi terbaik senar api galang Tor-Tor dan juga Hendra Rusadi Ega masih berjibaku. Bisa dilalui dengan cepat. Mari kita perhatikan bersama-sama dengan Destriker yang dulunya tampil di dunia garam tanah. Oh, Faisal Gullah rupanya harus mengendur dan meninggalkan jalannya balapan. Sementara kita nantikan pembalap galan Tor-Tor yang dulu aktif di dunia Destrek, kali ini terlihat montang-panting dengan segala cara. Dia akan mengambil posisi pembalap asal Kalimantan, Hendra Rusadi. Posisi pertama Hendra Eng, posisi kedua Galang Tor-Tor, posisi ketiga Idris SM, posisi keempat Suluh Jual.